Kecelakaan beruntun antara pick-up dan sepeda motor terjadi di Tuban, Jawa Timur. Akibat kejadian ini, 4 orang mengalami luka-luka. Diduga tidak mampu kuasai kendaraan, sebuah pick-up bermuatan kertas oleng dan masuk jalur berlawanan saat melalui jalan berbelok di Desa Tuwiri Wetan, Kecamatan Merak Pura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Minggu sore. Kecelakaan pun tak terhindarkan saat sepeda motor datang dari arah berlawanan. Sepeda motor menabrak bagian kiri pintu pick-up dan membuat dua penumpang motor terpental dan terjatuh di sisi selatan pick-up. Sementara dari arah belakang datang sebuah sepeda motor dan menabrak bagian belakang kendaraan pick-up. Akibat kecelakaan ini, 4 orang mengalami luka di bagian kepala dan kaki. Keempat korban kemudian dievakuasi dan dibawa menggunakan pick-up milik warga yang sedang melintas menuju rumah sakit terdekat. Enggak tahu, Pak, selip pokoknya. Ada oli itu, enggak oli ya? Enggak. Bukan oli. Tahu, itu oli itu. Kelihatannya waktu itu ada oli dan itu korbannya berapa, Pak, tadi? Empat ya? Luka-luka, Pak. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di jalur Merak-Urak, Montong sempat tersendat. Kasus kecelakaan beruntun ini kini dalam penanganan petugas Satlantas Polres Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibowanto, iNews melaporkan.